Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah membahas fa'il. Sekarang kita membahas naibul fa'il, penggantinya fa'il. Naibul fa'il, naibul fa'il pengganti fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang fa'ilnya dibuang, atau isim yang dibaca rofa yang menjadi penggantinya fa'il. Sama ya, yang fa'ilnya dibuang nantinya dia itu menggantikan posisinya. Contohnya gini, contohnya tadi sudah saya contohkan juga, pakai ini aja. Atau disebut juga mabni majhul, fiilnya disebut mabni majhul. Nah ini ada dua, ada yang fiil madi, fiil madi dan fiil mudhari. Fiil madi duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir, artinya di dhamma awalnya di kasroh huruf sebelum akhirnya. Ini yang fi'il madi. Contoh, doroba, ini yang fi'il madi ya, doroba di dhamma awalnya di kasroh sebelum akhir menjadi apa? Di dhamma awalnya di kasroh sebelum doroba menjadi duruba. Bawahnya fi'il mudhari duma awalu wa fudhiya ma qabla akhir. Fi'il mudhari doroba ya apa? Ribu. Di dhamma awalnya yud dan di fathah huruf sebelum akhir. Ini yang mau dimajmu. Ini cara membuat fi'il menjadi mabni majmu agar memiliki arti di. Kalau kesulitan gimana ya cara membedakannya ya? Duma awalu apa kusiro ma qabla akhir apa futiha ma qabla akhir? Diinget-inget ini aja. Ini untuk mati. Ini untuk duriba sama yudro. Semua ada pertanyaan. Bagaimana cara mengharokati fi'il madi mabni majhul? Langsung ingat du riba. Du riba itu duma di duma awalnya duri di kasrah sebelum akhir. Ingat, udah kelihatan udah selesai. Caranya gitu. Terus ini kan pengganti fa'il. Contoh prakteknya seperti apa? Contoh prakteknya daraba zaitun amron. Contohnya di sini ya. Contoh yang madi. Daraba zaitun amron. Daraba wis mukul sapa zaitun Zaid Amron E. Nah ini belum, pelajarannya belum. Nanti termasuk isim-isimnya dibaca nah. Asal daroba wis mukul sopo Zaidun Zaid Amron E. Amron. Karena Zaidnya ada, kalau kita cerita ada dia, kita dipukul, kita diancam macam-macam, ini dibuang. Ketika ini dibuang, yang asalnya seperti ini menjadi seperti
du, ri. Yang asalnya nasab ditempatkan di tempatnya fa'il. Amrun. Duriba sopo amrun. Paham ya? Ini disebut naibul fa'il. Lafal amrun dibaca apa? Rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan? Tanda rofanya menggunakan dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Semoga selesai. Sekarang fi'il mudhari. Paham ya? Sampai sini paham? Sekarang fi'il mudhari. Contohnya yudrobu amrun. Yadribu zaidun amrun. Kalau ini fi'il madhi, wis. Sekarang yang zaman hal atau is, ibadoroba yadribu. Yadribu lagi atau bakal mukul sopa zaidun Zaid amron eng amron. Sekarang yadribu lagi atau bakal mukul sopa zaidun Zaid amron eng amron. Pun ini fi'il apa? Mudhari'. Menunjukkan zaman hal atau is. Kita jadikan mabni majhul. Yud ro bu. Zaidnya dibuang, amrun menempati tempatnya zaid. Am yudrobu laki utawa bakal dipukul sopo amrun. Amr statusnya menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma karena isim. Selesai. Naibul fa'il selesai. Ini dibahas irobnya. Duriba fi'il madhi mabni majhul. Oke. Amrun menjadi naibul fa'il. Dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhamma karena isim mufrad. Saya kasih contoh hanya isim mufrad saja. Bisa jadi nanti kalau mau buat sendiri isim tasniyah. Ini hanya untuk sekedar cepat paham. Kalau kebanyakan contoh malah bingung. Titik. Selesai. Namun capek. Belum. Ada pertanyaan? Lanjut. Tidak apa-apa. Sudah. Sekarang kita membahas mubtada'.